Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu ku peras ke dalam piala Fir'aun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Fir'aun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi
burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti itu. Tiga bakul itu artinya tiga hari. Dalam tiga hari ini, Firaun akan meninggikan kau tinggi ke atas dan menggantung kau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya.